ini adalah hari dalam sejarah bagi kami di daerah Pitas. Karena kehadiran Ketua Menteri merupakan satu sokongan kepada kami untuk memastikan bahwa kawasan N3 Pitas ini tidak ketinggalan dari harus turun padam. Kami di arah bersiap sedia untuk bertemu rakyat. Jangan takut berjumpa rakyat. Rakyat adalah keutamaan kita. Maka kita sahut cemaran Ketua Menteri ini. Karena ini adalah tugas kita. Pada saatnya bahwa setelah saya dipilih sebagai pakar. Cari dua van jenazah yang memakan belanja Rp350.000 dua-dua sekali, di mana satu untuk jenazah Muslim dan satu untuk orang Kristen. Karena pada saya sebagai wakil rakyat saya kena adil. Kita juga memberi sumbangan kepada surau dan masjid Rp30.000, dan ini bukan untuk tahun ini saja, untuk tahun-tahun berikutnya selagi saya menjadi wakil rakyat. Kita juga telah memberi tabung kepada gereja-gereja Rp48.000. Kita juga terpanggil bahwa pendidikan adalah salah satu agenda kita untuk kita perjuangkan. Maka itu pendidikan, kita bagi iuran PIBG seluruh sekolah di daerah Pitas, 48.000 lebih. Kita bayar iuran PIBG, tak perlu ibu bapak bayar setiap tahun selagi saya menjadi wakil rakyat. Kita bagi lagi, bung PIBG 1.000 setiap sekolah, ada 18.000 kita serah tadi. Keperluan-keperluan ini harus diperjuangkan demi untuk rakyat di kawasan N3 Pitas ini.